Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, yaitu pada video short, saya menjelaskan secara singkat 5 langkah cara budidaya ikan nila di kolam pekarangan rumah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai persiapan kolam ikan nila. Yang pertama yaitu siapkan kolam di pekarangan kosong di rumah Anda. Anda perlu menentukan ukuran dan bentuk kolam. Jika Anda ingin memasukkan ikan nila seberat 144 pon ke dalam kolam, maka Anda harus menyiapkan kolam yang dapat menampung 72 kaki kubik air dengan lebar 4 kaki dan panjang 8 kaki, sementara kedalaman air yaitu 2,25 kaki. Ukuran ini tidak mutlak, dapat disesuaikan antara panjang dan lebarnya. Yang penting dapat memenuhi kebutuhan untuk budidaya ikan nila, yaitu sebanyak volume airnya adalah 72 kaki kubik air. Dan Anda juga dapat memperluas kolam ikan nila sesuai dengan keinginan Anda. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai persiapan kolam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.